pagi teman-teman semua. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Meskipun pandemi COVID-19 sudah menurun kasusnya, tapi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara memakai masker dengan aman dan mencuci tangan. Senang sekali ya, Kristo hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman semua. Apakah teman-teman sudah siap memuji Tuhan? Sekarang ayo kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Michelle. Let's pray. Dear Lord Jesus, thank you for today. Now we want to start our Sunday school. Please bless us so we can understand God's words. Thank you, Lord. In His name we pray. Amin. Amin. Makasih, Michelle. Apakah teman-teman sudah bersiap memuji Tuhan hari ini? Ayo, kita panggil teman-teman yang lain ya. Halo adik-adik semua. Wah, senang sekali ya kita masih bisa memuji Tuhan hari ini. Yuk, kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Thank you.
pujian tadi, biarlah kita selalu memuji nama Tuhan. Ya, sebab Tuhan kita ngasih dan memelihara hidup kita. Wah, benar banget Moses. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Bahkan Dia tetap menyertai kita dalam keadaan apapun, baik susah ataupun senang. Yuk adik-adik, dengan bangkit berdiri kita akan nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Selamanya. Biarlah adik-adik selalu ingat ya. Sekarang kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Yuk, sekarang kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Thank you.
Nah, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali pagi ini kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Anak-anak, tahukah kalian siapakah ini? Benar, ini adalah gambar seorang bapak. Bapak siapa ya? Siapa? Iya, ini adalah seorang bapak perwira. Apa itu perwira? Perwira itu adalah pemimpin para tentara. Tentara itu adalah orang yang menjaga negara. Nih, tentaranya. Tentaranya ada banyak. Nah, perwira itu adalah pemimpin para tentara itu. Para tentara sangat menghormati perwira karena dia adalah pemimpinnya. Kalau perwira itu meminta para tentara melakukan sesuatu, maka para tentara itu akan mentaatinya, langsung melakukannya karena mereka diperintah oleh pemimpinnya, yaitu perwira. Misalnya, ketika perwira bilang duduk, maka para tentara itu akan taat, dia langsung duduk. Kalau perwira itu berkata berdiri, maka para tentara itu akan melakukannya, akan taat, mereka akan berdiri. Jadi, perwira itu selalu ditaati oleh tentara-tentaranya. Anak-anak, kita main sebentar yuk. Pura-pura Lause menjadi perwiranya. Anak-anak jadi tentaranya. Ingat, tentara akan melakukan perintah dari perwira. Jadi kalau Lause mengatakan sesuatu, meminta anak-anak melakukan sesuatu, maka anak-anak akan melakukannya. Yuk kita lakukan ya. Perwira mengatakan, angkat tangan. Wow, hebat, semua mengangkat tangan. Oke, lagi ya. Perwira mengatakan, ayo para tentara, pegang kepala. Hebat, para tentara langsung melakukannya. Yang terakhir, perwira mengatakan, ayo para tentara, lompat-lompat. Wow, hebat, para tentara yang di rumah langsung melakukannya. Karena apa? Ketika perwira memerintah, maka tentaranya akan melakukannya. Hari ini, Lause akan bercerita tentang seorang perwira. Perwira yang tinggal di kota Kapernaum. Ini adalah seorang perwira zaman dahulu. Perwira ini mempunyai banyak hamba di rumahnya. Hamba itu pegawai yang tinggal di rumahnya. Pada suatu hari, salah satu hambanya sedang sakit keras. Perwira ini menjadi sedih. Perwira ini menjadi khawatir. Perwira ini tidak mau kalau hambanya itu mati. Pada waktu itu, perwira ini mendengar kabar bahwa Yesus sedang ada di kota. Perwira ini tahu bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan perwira ini percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu perwira ini mengutus beberapa orang untuk menemui Tuhan Yesus. Orang-orang ini meminta tolong agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan hamba yang sakit itu. Dan Tuhan Yesus
pergi ke rumah perwira itu. Beberapa waktu kemudian, ketika Tuhan Yesus sudah hampir sampai di rumah perwira itu, tiba-tiba ada orang lain yang datang menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan Yesus, kami merepotkan Tuhan Yesus. Jangan menyusahkan diri Tuhan Yesus. Engkau jauh-jauh datang ke rumah perwira. Kami percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hamba itu. Kalau Tuhan Yesus mengucapkan satu kata, maka hamba dari perwira itu pasti akan langsung sembuh." Perwira itu percaya kalau Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, pasti akan terjadi. Kalau Tuhan Yesus memerintahkan hamba itu untuk sembuh, pasti hamba itu akan sembuh. Karena Tuhan Yesus sangat berkuasa. Anak-anak, kalian masih ingat kan? Kalau perwira itu adalah seorang pemimpin. Kalau dia mengatakan sesuatu, maka para tentara akan melakukannya. Tapi anak-anak, tentara ini, dia ingat, meskipun dia mempunyai kuasa untuk memerintahkan para tentara, tapi sesungguhnya Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang jauh lebih besar, yang tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Dia tahu kalau Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, maka semua akan terjadi. Karena itu dia percaya, kalau Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, kalau Tuhan Yesus memerintahkan hamba itu untuk sembuh, maka dia percaya bahwa hamba itu akan langsung sembuh. Perwira ini punya kuasa untuk memerintah. Tapi perwira ini tahu bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa yang dia miliki, yaitu kuasa dari Tuhan Yesus. Tak ada yang bisa mengalahkan, tak ada yang bisa mengalahkan, tak ada yang bisa menandingi Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Apapun yang dia katakan akan terjadi. Apapun yang dia perintahkan akan terjadi. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa perwira itu. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan berkuasa menyembuhkan. Nah, pada waktu itu anak-anak, Tuhan Yesus juga senang loh. Karena apa? Karena perwira itu percaya kepadanya. Tuhan Yesus itu selalu senang kalau melihat anak-anaknya percaya kepadanya. Kalau melihat anak-anaknya itu taat, percaya, dan mengasihinya. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya? Apakah hamba yang sakit itu sembuh atau tetap sakit? Yang mana yang terjadi? Benar, hamba yang sakit itu sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Ingatlah, kalau Tuhan Yesus meminta sesuatu, semua akan terjadi. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, semua akan terjadi. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sembuh, maka orang itu akan sembuh. Wow, sungguh luar biasa Tuhan kita. Terus percaya kepada Tuhan, terus menjadi anak Tuhan, terus ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, dan kita juga mau belajar untuk terus mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau misalnya di rumah ada yang sakit, atau ada yang misalnya sedih, anak-anak jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan mendengar doa kita. Dan Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Karena itu terus percaya kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa mendengar doa kita. Kita akhiri cerita kita hari ini, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, kami mau terus percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami mau ikut Tuhan
sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saatnya untuk aktivitas. Siapkan aktivitas rumah 6, triwulan 3, tahun yang kedua. Bila sudah, kalian balik ya. Nah, lihat, hari ini kita mau sekali lagi diingatkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini ada huruf. Kalian lihat, loh, kok ada huruf yang terbalik cara nulisnya? Kalau huruf itu terbalik, kalian silang ya. Mana yang terbalik penulisannya? Silang. Nomor 2 juga ada yang terbalik loh hurufnya. Gak benar cara nulisnya. Yang gak benar kalian silang ya. Yang ini benar. Yang ini benar. Coba sekarang kita baca. I. Iman. Kemudian kalian salin huruf itu di sini. I. Iman. Iman itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Aktivitas selanjutnya, kita mau terus percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Di sini ada banyak huruf. Kalian hanya boleh mewarnai huruf K, U, A, S, A. Warna apa? Warnanya boleh warna apapun, tapi yang diwarnai hanya huruf K, U, A, S, A. Kerjakan ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Membentuk sebuah salib. Ingatlah terus anak-anak, bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dia bisa menyembuhkan, dia juga bisa mengampuni dosa kita. Tuhan memberkati. He the world that he gave us his son. And you
asmara.